Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihu fid-din. Wassalatu wassalam ala man ikhtussat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilayhim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Allahumma arzuqna al-ma'arifa al-rabbaniya amin wal-lataifa al-rahmaniya amin wal-uluma al-ladunniya وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود أما بعد فنهضة العلماء شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وتأتي هذه الجمعية ببيان الشريعة التي هي عدل كلها رحمة كلها مصالح كلها حكم كلها وتبقى هذه الجمعية تلعب دورها في إصلاح الأمة والوطن والمعمورة. حضرة المحترمين para alim ulama, para masyaikh, para ajengan, para pejabat baik sipil TNI Polri, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Fauzan ajengan Kiai Haji Aam Umar Alam dan Kiai Haji Abdul Wahid serta segenap pimpinan Ponpes Fauzan dari mulai Fauzan 1 sampai 8. Hadirin hadirat, para santri, para muhibbin ulama, muhibbin pecinta Nahdlatul Ulama, insyaallah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Yang hadir moga-moga rumah tangganya sakinah, anak-anaknya soleh-solehah, rizkinya halal barokah, insyaallah semuanya. Yang hadir saya doakan bisa merasakan nikmatnya haji dan umroh ke Mekah. Bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang haji moga-moga bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah. Betapapun Garut jalannya sebagian rusak parah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pagi menjelang siang ini alhamdulillah saya dapat silaturahim ke pesantren Fauzan dalam hall muassis pesantren yang nasabnya nyambung dengan seorang ulama besar Tatar Sunda pada masanya adalah Kiai Haji Adra'i. Kiai Adra'i ini alim besar. Dulu
pernah ngaji di Mekah dengan buyut kami, Syekh Nawawi Al-Bantali. Jadi saya begitu diberitahu oleh Ajengan Syarif, cucu Kiai Anwar Musaddad, cucu daripada Mama Falak Pagentongan, yang Kiai Anwar Musaddad di Mekah ngajinya bareng kakek saya. Ya, kakek saya berarti ya kakeknya Pak, ayahnya Pak Kiai Ma'ruf Amin di Mekah. Ya. Jadi saya diberitahu Pak Kiai Ma'ruf Amin, buat saya Pak Wapres, itu yang bareng sama kakek kita di Mekah, Kiai Anwar Musaddad. Gitu. Kiai Anwar Musaddad, Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musaddad. Nah, kalau Kiai Adra'i, ayah dari pendiri pesantren Fauzan, Kiai Muhammad Umar Basri, dulu di Mekah ngajinya dengan buyut-buyut saya. Jadi kakeknya buyut saya, Syekh Nawawi Al-Bantali. Syekh Nawawi masyhurnya. Masyhur? Masyhur. Oh, kitabnya pasti di pondok dibaca. Tijan Durori. Benar? Betul. Sapinah, Sapinah. Tos ngaji Sabinah, insyaallah. Tos Kasifah ngaji, insyaallah. Ngaji ya? Ngaji. Nalalar Kasifah, Nurul Dalam ngaji. Belum lagi yang lain, Syekh Nawawi kitabnya ada 100. 100 kitab, masya Allah. Itu ulama Jawa atau Indonesia terbesar mungkin sampai sekarang yang belum lagi lahir yang pernah menulis kitab sebegitu banyak dan menjadi orang alim yang juga menelorkan ulama-ulama besar sesudahnya di Jawa, di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Maka dalam kitab saya yang saya tulis Tuhfatul Qasi Wadjani, saya katakan ma min alimin min ulama'i Jawa, tidak ada satupun orang alim dari tanah Jawa. Jawa itu zaman dulu artinya bukan hanya pulau Jawa, tapi Jawa itu artinya Asia Tenggara. Karena pada masa Syekh Nawawi di Mekah, orang Asia Tenggara termasuk dari Patani, dari Thailand, kalau mondok di Mekah ditanya min aina antum, anda dari mana, pasti jawabnya Jawa. Karena belum ada Indonesia, belum ada Thailand, belum ada Singapura, belum ada Malaysia, yang ada Jawa. Baru ditanya Jawanya mana? Garut. Maka dulu ada Syekh Adra'i Al-Qaruti, namun di Mekah teh Garut dikenalnya Al-Qaruti. Garut itu Qorut. Dulu ada muridnya juga Syekh Nawawi di Garut terkenal, namanya Syekh Hasan Mustafa Al-Qaruti. Sama dari Garut. Jawanya mana? Kalau datang ke Mekah dulu jawabnya Al-Patani, dari Patani Thailand bilangnya Jawa. Jawanya mana? Al-Ampenani, dari Ampenan Lombok. Lombok juga bilangnya Jawa. Jawanya mana? As-Sumbawi, Al-Bimawi, dari Sumbawa, dari Bima, semua bilangnya Jawa. Karena saat itu belum ada Indonesia, belum ada Malaysia, belum ada Singapura, belum ada Thailand, belum ada Filipina, semuanya bilangnya Jawa. Nah, pada masa itu saudara-saudara, saya katakan min alimin min ulama'i Jawa, tidak ada satupun orang alim yang berasal dari Asia Tenggara lah, begitu Jawa itu yang dimaksud. Illa wa akhadha 'anil Nawawi, kecuali pasti dia mengaji kepada Syekh Nawawi di Mekah. Semua ngaji. Au akhadha 'an talamidatihi, atau semuanya juga mengaji dengan murid-muridnya Syekh Nawawi, termasuk Syekh Adra'i. Maka semua ulama di Sunda ngaji sama Syekh Adra'i.
termasuk Cipasung, kita ajengan ruhiyah ngajinya dengan apa namanya Kiai Subandi. Kiai Subandi ngajinya dengan Syekh Mahfud Termas, ya. Dan kemudian Syekh Mahfud Termas ngajinya dengan Syekh Khona Khalil Bangkalan dan juga Syekh Nawawi Alban dan termasuk Syekh Al-Rawi. Kalau tidak ngaji dengan murid-muridnya Syekh Nawawi, pasti seluruh orang Indonesia au darasa wa qara'a kutubahu, pasti kalau dia santri, lamun santri, pasti pernah ngaji kitab-kitabnya Syekh Nawawi ila waktinal hali, kata saya sampai sekarang ini. Makanya alhamdulillah saya bisa silaturahim haul kepada keluarganya Syekh Adrohi. Ini bagian daripada nyambung silaturahim saya. Alhamdulillah. Andai kata saya menulis itu sudah tahu tentang jejaring ini, pasti saya tulis Syekh Adrohi. Tapi kapan-kapan akan saya tulis pada edisi revisi. Sebelumnya belum saya tulis. Sebelumnya saya tulis saja murid-muridnya Syekh Nawawi. Kata saya, Syekh Nawawi itu gurunya guru. Syekhu syuyukhi lil adidil kurama, ya berusu ba'dahu kibarul ulama. Fattarmasiyu wal khalilu dhul akar, wa asnawiyu mambihi julu atabar. Mincari mina wa minal kudusi Abdul Qadir sahibud durusi, wa tahirun wa arsyadun wa bakruthum Abdus Sattari mambi makata yadum, wa Zainuddin wa Abdul Karimi wa Aliul Habsyi Daul Hakimi, wa syarraha min hajal abidina ihsanu jam pasil khiyaru fina, Muhammadiyatun bidahlanan tashar wa nahdatun bihashimin qadistahar, Muhammadiyatun bidahlanan tashar wa nahdatun bihashimin qadistahar, Abdul Wahhabi wa akhuhu bisri tabatakun murunatun wa dahari. Kata saya, Syekhus Syuyukhi lil Adidil Kurama, Syekh Nawawi itu hadirin hadirat adalah gurunya guru, lil Adidil Kurama, bagi ulama-ulama yang mulia-mulia. Ya bruzu ba'dahu, muncullah sesudah Syekh Nawawi kibarul ulama di Indonesia ini, ulama-ulama besar. Fattar Masiyu, salah satunya Syekh Mahfud Termas, alim ini, alim besar, nulis kitab namanya Mauhibatuddin Fadl. Itu kitab fikih Syafi'i disyarahi 4 jilid besar. Menulis lagi di bidang mustalahul hadis namanya Manhaj Dawin Nadar, 1 jilid besar, ngarangnya sambil haji. Bayangkan, orang zaman dulu ngarang kitab dari berangkat haji sampai selesai hanya 2 bulan, saking alimnya. Zaman sekarang boro-boro ngarang kitab 2 bulan, Masya Allah, ngapalin Muqtada Khobar Raja Lir cenang. Betul? Betul. Muqtada Khobar Raja pusing, suruh ngapalin Alfiyah Muqtadaun Zaidun wa Adirun Khobar Ingkulta Zaidun Adirun Manitada, suruh ngapalin ini aja pusing.
Syekh Mahfud 2 bulan itu dalam kitab Manhaj Dawin Nadhar, saya tulis kitab ini selama saya mulai ihram haji sampai selesai. Masya Allah, tebel haji. Wal Khalilul Athar, dan juga Syekhona Khalil Al-Bangkalani Al-Arif Billah. Makanya saya senang setiap saya pergi, oh ini nyambung dengan buyut saya, ini nyambung dengan buyut saya. Belum lagi nanti ada Syekh Asnawi di Kudus, di Caringin. Ada lagi dulu yang namanya dari Sumba, Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Ada lagi yang dari Padang, belum lama saya dari Padang, namanya Syekh Abdul Karim, ayahnya Buya Hamka, murid Syekh Nawawi. Ayahnya Buya Hamka. Saya sebut lagi Wa Tohirun, ada namanya Syekh Tohir dari Singapura. Wa Arsyadun dan Syekh Arsyad. Syekh Arsyad ada namanya Syekh Arsyad Tawi, ada Syekh Arsyad Qasir, dua-duanya dari Banten. Baru ada lagi Wa Bakrutun, Mama Bakri Ciganea Purwakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan, kita ini sekarang hadir di pesantren ini, Paul, muassis pesantren ini. Saya ceritakan tentang tadi genealogi atau sanak ulama-ulama Nusantara yang sesungguhnya se-Indonesia ini satu sama lain nyambung. Satu sama lainnya nyambung. Ujung-ujungnya ke atas kepada seorang ulama yang tadi saya sebut namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya 100. Kata muridnya yang tadi saya sebut dalam bait Syekh Nawawi itu namanya Abdussattar Ad-Dahlawi. Kata Abdussattar Ad-Dahlawi, ini ulama dari India, ngaji ngaos sama Syekh Nawawi di Mekah 20 tahun. Menulis kitab namanya Faidul Malikil Wahhabil Muta'ali bi Amba'il Qarni Talita Asyara Wattawali. Menulis ulama-ulama. Kata Abdussattar Ad-Dahlawi, guru saya Syekhi Al-Alimil Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani, guru saya Syekh Nawawi Al-Bantani, Sahibul Mu'allafatil Kathirah, kitab karangannya banyak, Balaghat Nahwa Mi'ah, sekitar 100, Ma Baina Kabir Wa Saghir, baik itu yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Ma baina makbu' wa makhthut, baik yang sudah dicetak maupun yang masih tulisan tangan, dalam bahasa orang sekolahan manuskrip. Saya beruntung, kata ulama India ini, ngaji sama Syekh Nawawi, ulama yang tawadhu sekali 20 tahun. Syekh Nawawi teh tawadhu. Tawadhu pakai dot, bukan pakai dal. Namun tawadhu pakai d, dal itu tahu warna duit namanya. Ada bapak-bapak bilang, "Aduh, pamajikan saya, istri saya tawadhu." Bagus satu kan? Ih, tawadhu bagus, tahu warna duit. Duit saya taruh di peci, ketahuan. Itu namanya tawadhu, tahu warna duit. Ditaruh di kaos kaki, sepatu, ketahuan. Berarti istrinya tawadhu, tahu warna duit. Namun Syekh Nawawi tawadhu. Murid-muridnya bilang, bahkan ada seorang orientalis Belanda, namanya Snoop Hogronyi, pura-pura masuk Islam, nanti namanya diganti dengan Abdul Ghaffar, pernah ke Garut ini, diambil mantu sama Kiai Garut, diambil mantu sama penghulu di Bandung namanya Haji Sueb. 2 kali nikah orang Belanda, Snoop Hogronyi, kuburannya di Legen. Saya sudah 3 kali ziarah ke Legen. Saya lihat ini orang nih yang nulis engkong saya, yang nulis buyut saya, namanya Snoop
Hobronya. Dia tulis tentang Sayyid Nawawi dalam bukunya besar, tebal, Shafhat min Tarikh Makkah, sejarah tentang Makkah di akhir abad ke-19. Ini kata Senuk Hobronya, Sayyid Nawawi begitu alimnya. Pada saat saya bertemu, bajunya sederhana, tidak kelihatan baju ulama itu. Makanya kata Senok Hobro ini, orang yang belum kenal Syekh Nawawi, terutama orang Arab, wal arabul ladzi la ya'rifunahu rubama la yahtarimuna. Orang Arab yang belum kenal sama Syekh Nawawi seringkali tidak menghormati Syekh Nawawi. Karena di Masjidil Haram, ulama besar Syekh Nawawi enggak pernah pakai udeng-udeng, sorban gede enggak. Bajunya sederhana, kayak bapak-bapak di Garut ini. Duduk di Masjidil Haram, alim besar, saking tawaduknya. Tapi kata Senok Hobronya, walladhi ya'rifuhu, orang yang mengenal Syekh Nawawi, kamu alifil kutubil katira, sebagai seorang ulama yang alim, penulis kitab yang luar biasa, yuqabbilu yadahu, dia akan mencium tangannya Syekh Nawawi, al-marrah ba'dal marrah, berkali-kali. Ya Allah, ini ada orang Jawa badannya kecil Syekh Nawawi teh, kecil kayak bapak, kecil potongannya juga bukan potongan Arab, potongan Jawa. Kitabnya 100, yang kenal dicium tangannya, sampai diberi gelar Syekh Ulama atau Sayyid Ulama Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Itu Syekh Nawawi Al-Albani.